Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dan Timdes Pilkada Pematang Siantar meninjau secara terpisah sejumlah tempat pemungutan suara di Kota Pematang Siantar. Kunjungan ini merupakan monitoring dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara yang diselenggarakan pada 27 Juni 2018. Wali Kota Pematang Siantar, Hefrian Syahnur, bersama Kapolres Pematang Siantar, Ketua DPRD dan Danrep 02 Pantai Timur, serta Satpol PP memantau langsung jalannya pemilihan Gubernur Sumatera Utara di 4 TPS di Kota Pematang Siantar. Adapun 4 TPS tersebut adalah TPS 2 Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, TPS 3 Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, TPS 3 Kelurahan Nagapita, Kecamatan Siantar Martoba, dan TPS 3 Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara. Melalui monitoring ini, Wali Kota Pematang Siantar, Hefrian Syahnur, menargetkan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu kali ini meningkat 100%. Ya, alhamdulillah, TPS-nya bagus, ya kan, sesuai dengan juklak dari KPU. Kemudian memang ada beberapa masyarakat yang cukup antusias. Nah, cuman di sini, karena perbedaan waktu bekerja, baru hampir 50%, mungkin sisanya nanti selesai berdagang mereka di pasar baru nanti melakukan pencoblosan. Dan saya berharap di Pematang Siantar ini partisipasi pemilih semakin meningkat. Target nggak mulu-mulu, terlalu tinggi, 100%. Mudah-mudahan. Oke? TPS yang dimonitor mewakili 8 kecamatan di Pematang Siantar. Sementara rombongan Forkopimda dibagi menjadi 4 grup dan melakukan monitor ke masing-masing TPS yang telah ditentukan. Dari 8 kecamatan di Pematang Siantar terdapat 535 TPS dengan jumlah DPT 162.476 jiwa. Siti Isneni Nur dan Untung Sihombing, Sumut TV.